Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berpidato bernada pamit di depan para pimpinan dan pengelola pondok pesantren di Jawa Timur. Kofifa berdalih jabatannya sebagai gubernur memang berakhir Desember 2023 nanti. Oleh karena itu semua hal-hal yang masih harus ditertibkan administrasinya, saya mohon panjenengan semua dengan sungguh-sungguh menertibkan administrasi itu. Itulah pidato bernada pamitan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat membuka bimbingan teknis pengelolaan beasiswa di pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Kofifa mengingatkan jajaran Pemprov Jatim dan para pengelola pesantren agar segera menyelesaikan hal yang bersifat administratif karena dirinya hanya menjabat hingga Desember 2023. Seperti diketahui, nama Kofifa Indar Parawansa termasuk salah satu yang disebut kuat menjadi bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024. Kayak pamit ya Bu ya? Pamit dari cawapres atau seperti apa Bu? Ya, loh, kan ya secara regulatif kan 31 Desember itu memang sudah terakhir itu masuk gaji untuk beliau ada ini. Berarti sudah ada yang mendekat Bu nih Bu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.